Sanajan kiwari sesalad COVID-19 masih mahabu anu ngabalukarkeun angka tumuwuhna ekonomi nyerorot, horeng Jawa Barat mampu nyumbang ekspor pangreana di Indonesia. Tapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun sektor UMKM jeung balanja di daerah tapi kakiwari tacan maksimal. Terjadi pertumbuhan ekspor. Jadi pintu ekspor ini sekarang sudah bergerak lagi agak cepat, ya, sehingga orang-orang Jawa Barat bisa jualan kira-kira begitu. Nah itu kenaikannya adalah 14,6% di bulan Agustus dibandingkan bulan lalu. Jadi per bulannya naik pelan-pelan. Nanti kita lihat di September. Walaupun harusnya ada di kisaran 46%. Nah kemudian Jawa Barat penyumbang ekspor terbesar juga boleh diungkit sebesar 16,28%, setelah itu Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Jadi berita baiknya dari sisi salah satu ukuran ekonomi, jualan kita, ekspor kita lebih kencang-kencangnya menandakan ekonomi bergerak lagi. Tapi yang UMKM dan belanja di level daerah itu masih kurang maksimal. Dinamprona, sanajan ekspor ti Jawa Barat mangrupa nu pangreana di Indonesia anu ngahontal 16,28%, tapi okupansi hotel di Jawa Barat tacan stabil. Eta halte karandapan alatan robahna kawijakan, salah sejina ketak ngelarapkan PSBM di Bodebek, satu tas di cindekenana prak-prakan PSBB di Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.